Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu duka cita untuk kepimpinan politik di Malaysia. Dan berita duka cita ini akhirnya disentuh ataupun akhirnya sendiri keluar daripada mulut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, sebelum ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada menzahirkan rasa duka cita beliau berkaitan dengan pemergian pemimpin daripada Hamas iaitu Ismail Haniyeh. Dan yang terkini, Mahathir pula membuat kenyataan. Pada 1 Ogos 2024, Tun Mahathir sedih marah pembunuhan Ismail Haniyeh. Mungkin kita juga boleh kata ini adalah satu kematian yang mengejutkan Tun Mahathir. Kerana beliau sendiri telah mengatakan bahawa beliau sedih dan juga marah dengan pembunuhan ini. Mari kita lihat dalam satu artikel daripada Malaysia Gazette. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melahirkan rasa sedih dan marah atas pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Menurut beliau, pembunuhan Haniyeh akan kekal sebagai peringatan betapa payahnya negara Israel dan semua pihak yang mendukung rejim Zionis itu adalah hipokrit dan pengganas sebenar. Jelasnya, pembunuhan extrajudicial Israel ke atas pejuang kebebasan Palestin menunjukkan betapa sombong, kejam dan kejinya rejim Zionis itu. Saya berasa sangat bangga dan bertuah kerana mengenali Ismail Haniyeh selama ini. Perjuangan tanpa mengenal penat lelah dalam mendapatkan kebebasan Palestin yang ditunjukkan oleh Ismail Haniyeh adalah sesuatu yang seharusnya diteladani oleh para pejuang kebebasan. Palestin dan seluruh dunia telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat dan seorang pejuang kebebasan, katanya dalam ucapan takziah yang disiarkan di laman sosial Facebook. Menurut Dr. Mahathir, media barat dan sesetengah pemimpinnya berterusan mengutuk Hamas dan Haniyeh sebagai pengganas ketika Benjamin Netanyahu, Angkatan Pertahanan Israel IDF dan pendatang haram Yahudi telah melakukan penindasan terhadap rakyat Palestin sejak sekian lama. Ujar beliau, sikap hipokrisi jijik barat dan sekutu mereka itu adalah sangat memualkan. Saya sangat marah kerana dunia barat yang sepatutnya boleh melakukan perubahan memilih untuk berdiam diri. Boleh malah berpihak kepada Israel dalam tindakan keganasan dan genosid yang dilakukan rejim Zionis itu terhadap rakyat Palestin. Bagaimanapun, ujar Dr. Mahathir, beliau masih berkeyakinan meskipun Israel mungkin telah membunuh Ismail Haniyeh, namun perjuangan pemimpin Hamas berkenaan tidak akan mati dan rakyat Palestin akan memastikan kematiannya tidak menjadi sia-sia. Tambah beliau, rejim Zionis mungkin telah membunuh Ismail Haniyeh, tetapi bukan idea dan apa yang diperjuangkan beliau. Kepada keluarga Ismail Haniyeh, terimalah ucapan takziah saya yang sedalam-dalamnya atas kehilangan seorang lelaki yang luar biasa. Kepada Hamas dan rakyat Palestin, anda telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat, seorang yang berani dan berpegang kepada keyakinan. Itulah menurut Tun Mahathir. Anda boleh lihat pada artikel Malaysia Gazette. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu perkongsian. Ini adalah satu kredit baru dan pujian baru untuk kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan secara peribadi ini mungkin jadi penyebab kepada penyokong-penyokong PN akan melompat parti dan terus menyokong kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Itu sudah pasti menjadi satu harapan kepada penyokong-penyokong PH. Satu laporan ataupun satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 2 Ogos. Adik kakak
tahu tak ringgit kita makin beautiful. Ha. Semalam, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, menjangkakan ringgit terus mengukuh. Dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan inisiatif kerajaan untuk menarik pelaburan. Susulan perkembangan positif itu, ramai yang menyambut baik berita berkenaan, termasuk seorang TikTokers yang menggunakan nama Kelantan Today. Dalam videonya itu, pemuda tersebut dilihat memuji kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adik kakak tahu tahu ke tak ringgit berbanding mata wang lain ini makin cantik makin beautiful. Kita juga telah diiktiraf mata wang terbaik dan lebih hebat lagi yang kedua terbaik di Asia bulan lalu. Apa yang lebih penting bagi saya, adik-adik dan kakak-kakak, penganalisis meramalkan ringgit akan lebih mengukuh hingga ujung tahun ini, katanya. Bukan itu sahaja, malah lelaki berkenaan turut mengulas mengenai pelaburan asing yang semakin berkembang di negara ini. Lepas itu Joya, dengan pelaburan semakin banyak masuk ini Joya. Malaysia sebenarnya sedang mendahului fasa perubahan besar sehingga keajaiban ini dibincangkan di pelbagai media antarabangsa. Kerajaan kita ini tak nampak gopo. Mereka sangat berhati-hati dalam mengejar kemajuan. Sebagai contoh, selepas subsidi telur, ayam dan diesel dialihkan, majoriti rakyat hampir tidak terasa akan kenaikan harga barang yang mengejut. Malah harga ayam dan telur semakin stabil. Hari ini MIDF, Amanah Investment Bank, Berhad, mengunjurkan ringgit akan terus meningkat pada separuh kedua 2024. Berikutan mata wang itu telah mengukuh melepasi paras RM4.60 berpotensi mengakhiri tahun ini pada RM4.43, akhir 2023 RM4.59. Jadi kalau ini satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim, kenapa masih ada yang cuba untuk jatuhkan Anwar? Kenapa masih ada pihak daripada pembangkang, daripada PN untuk membawa pelbagai isu untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim? Sedangkan kita dapat lihat ini satu perkembangan terbaru ataupun satu berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini satu penyebab utama Anwar Ibrahim perlu dipilih lagi pada PRU16 untuk menjadi Perdana Menteri dan mungkin pada PRU17 dan seterusnya? Kalau ini berlaku, sekaligus menghancurkan harapan dan cita-cita musuh politik Anwar Ibrahim. Apa komen Anda?